Halo, jumpa lagi dengan Kak Pinggan dan Kak Arya di sore hari ini lab terbaru ya. Mereka lagi jalan-jalan ke mall nih dan beli sepatu baru nih. Habis dapat gift banyak nih ya. Terus tadi katanya juga mau ada job nih tampaknya. Di sunatan seseorang nih Kak Arya dapat job cuket India. Dan Kak Pinggan pastinya dapat job nyanyi ya. Wah, berkah selalu rezekinya banyak ya. Mari kita simak yuk bagaimana keseruan mereka di mall. Bareng Luke dan anaknya yang gede ya, bareng Lala juga nih. Kalau ada paus kayak gini.
Angel Dance. Yes. Oke, Rayo, kalau dapat kereta dance ya, situ ya. Joget ya. Mobil, kalau dapat mobil katanya Rachel joget. Hah? Elang, ya dia, elang Rachel joget. Thank you.
yang tinggi daripada yang pendek. Dia nggak pernah pakai celana pendek. Iya kan mobilnya bisa. Bagus. Iya. Ini kan ada list hitam sama polos ya. Yang ada list, ini ada list. Gimana guys? Buruan, terkeburu maghrib. Gak ada item pasaran. Hitam, yang ada list hitam. Kalau bagus banget. Ada list. Kayaknya mendingan yang ada list. Tapi yang putih polos ya. Bagusan emang lo. Hah? Ya yang ini aja nih. Kalau yang nggak ada list, dia ada cetrekan ininya nih teman-teman tuh. Bentar ya, aku jajan dulu. Oke, mama. Gue juga dibilang mahal. Marah. Jajan sampai mampus. 1,5 dibilang mahal.
Biro dan aku keburu meninggal, mati. Biasa sepatunya 80 ribu, guys. 80 ribu cicil, itu yang kayak panci kreditan yang tiap hari datang ke rumah sehari 10 ribu sama nyicil panci. Ya. Nah, sepatunya ini yang kalau berapa? Yang nyala, ada anak kecil yang ada sepatu yang nyala. Bukan, yang pink aja, Pak. Yang pink aja, katanya. Pak, tadi apa sih? Curi beli sepatu yang kecil gitu, yang nyala, diinjak. Yang bunyi. Yang bunyi aja, yang cit-cit-cit-cit-cit gitu bunyinya. Ya, yang cit-cit-cit gitu bunyinya. Thank you.
sendal aku 50.000 nih guys. 50.000 sendal aku. Ada sendal kayak gini 2 juta, ada juga ini 50 nih. Sendal aku. Dia lagi berenang. Arya cakep di tangan pinggan. Iya, iya lo. Ada komen. Iya, iya lo. Ada ya. Tak baca tak. Ya user ya. Itu bohong. Gak jelek guys. Pertama kali ketemu jelek kayak abang abang. Si sulap dia ini. Tak senyum.
pagi-pagi kedua kalinya dia bilang. Kalau ada yang ngomong gak kayak ayam mut banget gak kalian, kalau ada yang ngomong gue, ada yang ngomong dari aku. Cewek-cewek jablay. Ini laki gue, jangan diambil. Pertanyaannya kayak gini. Kesayangan aku, gaji-gaji aku. Kamu aja kali. Misalnya bilang gini. Boleh gak satu kali dulu? Boleh gak satu kali dulu guys? Aku ngaku harga diri aku, arbab aku turun drastis. Ketika kita cowok minta duluan, malu sebenarnya. Oh, dibilang kita mukanya mirip. Ini bisa duduk di belakangnya. Ini saya bisa ini nggak? Tinggal kasih diskon nggak? Ya, aku ini dapat 60% berapa kalau? Masing-masing itu tahu bilang cerai itu salah. Aku itu
ribut menghindari pertengkaran yang dahsyat. Bahkan aku lebih memilih ngalah untuk pergi. Itu artinya harus paham. Intinya yang ngalah itu aku. Dia orangnya keras. Jadi aku dari aku aja ngalah. Kata-kata papa aku atau ibu aku kalau ribut nggak boleh bilang aku talak dan aku ceraikan kamu, nggak boleh. Selain dari itu boleh. Mau kita, udahlah aku pergilah. Malas aku ribet. Udahlah kamu masing-masing aja lah, pusing aku. Nah itu enggak. Cuma kalau istrinya sakit trauma, jangan ditinggal-tinggalin. Beda sama ibu kamu ngomong. Emang semua orang sama cewek-ceweknya. Kata jadi admin lah Arya gitu loh, senggol dong. Kamu dipecat jadi admin Zaki. Salah, yang banyak ngertiin tuh aku. Bilang gak sabar, keras kepala. Lu gemoy banget ya, gendut imut-imut gitu. Terus anaknya yang gede cowok tuh juga cakep ya, ganteng. Ayah juga ganteng tuh, pakai sepatu suruh milihin yang mana tuh. Tapi sepertinya dia mau pilih yang ada coretan hitamnya tadi ya. Harganya lumayan tuh, 1 juta lebih, tapi keren lah ya. Semoga nanti jobnya semakin bertambah tuh ya.